gitu loh. Coba deh suami-suami, ada nggak yang kayak gitu? Kalau jadi suami, kalau misalnya punya kegiatan di hari Minggu dimarahin, ngerti nggak sih, Tim? Ngerti, katanya hari keluarga ya? Katanya hari keluarga, tapi... Arsila, Arsila, tarik ke bang. Tua dimakan hiu, sampai tua I still loving you. Enggak, enggak. Cepetan enggak? Subscribe, like, dan share. Kalau enggak, Mama Nur marah nih. Pokoknya cepetan, subscribe sekarang. Selamat pagi, hari ini kita mau sahur. Sahurnya di rumah bunda, rumah pipi. Iya, biasanya kita tidur, Bu. Sejam paling enggak. Kita enggak pernah. Parah ya? Jadinya kayak, katanya kayak berat banget nih. Tapi kamu gak salah nasi kan? Itu nasi diet loh. Mau coba? Ada ikan, ada sambal, ada nasi basmati. Basmati. Ada ini, ada jomblo juga. Yang lain gak ada yang jomblo. Jomblonya cuman sendiri. Cuman sendiri jomblo bos. Single dong. Nonton Madrid. Ini dia pemenang kemarin. Alhamdulillah, thank you Allah. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Atta, Loli udah jadiin salah satu pemenang pantun aku. Semoga Bang Atta, Loli, Aminah sehat selalu, rezekinya tambah berkah, usahanya makin lancar. Makasih. Assalamualaikum guys, guys, guys. Data Family akan bagi-bagi THR setiap hari di bulan Ramadan sampai Lebaran. Untuk subscribers YouTube AHA dan juga followers Instagram kita bertiga, kalian wajib banget komen di bawah pakai pantun cuak kayak gini nih. Makan bubur campur sirsa. Bangun tidur langsung insan. Beli tinta naik kuda jantan. Cakep. Yang kerja kita yang dapat THR kalian. Kita pilih secara acak dan akan kita umumin di IG AHA Berbagi dan YouTube Story AHA. Semoga kamu beruntung. Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel terkece, tersumpet, keren, terkece di Indonesia. Hari ini kita sedang berada di rumah Cinere hari berikutnya. Nih ya, dari pagi ya. Kegiatan saya tuh, karena ini kan hari Minggu. Tapi nggak ada anak saya kan, jadi saya gini ya gitu tadi. Ya kita liatin ya kegiatan saya, ini dia dari pagi. Setelah dari pagi melakukan itu semua, baru ku tahu ternyata hari Mingguku cukup hampa tanpa anak dan istri. Istriku lagi syuting podcast. Anakku dibawa kabur suster ke rumah. Jadi sekarang kita hanya berdoa semoga sebentar lagi buka.
Ya begitulah guys, kalau hari Minggu tuh jadi suami itu serba salah. Kalau punya kegiatan dimarahin, tapi kalau kegiatannya istri nggak dimarahin. Gitu loh. Coba deh suami-suami, ada nggak yang kayak gitu? Kalau jadi suami, kalau misalnya punya kegiatan di hari Minggu dimarahin. Ngerti nggak sih, Im? Ngerti, katanya hari keluarga ya? Katanya hari keluarga. Tapi pas lagi mau hari keluarga, nggak ada keluarganya. Ya udah, kita tunggu nanti bukber. Katanya di sini bakal seru banget. Kita akan nginep lagi, masih berlanjut ke ningatnya. Nanti juga kita ada undangan jam 8 sampai jam 10. Dan karena memang sayangnya mau. Boleh tuh sama istri? Hah? Boleh nggak sama istri? Boleh, tapi abis itu langsung harus ikut live istri. Ya nggak apa-apa. Kita tunggu aja buka. Ya, buka puasa hari kedua di tempat bunda. Aduh. Ini lagi bikin ini, es campur. Masya Allah. Tapi kalau bisa esnya diserut, Bun. Susah itu. Emang nggak bisa, Bunda? Aku tuh paling suka es serut. Bener-bener kita di rumah Bunda hari ini ngerasain gimana rasanya nganggur, ya guys. Bener-bener nganggur. Enak, kan? Enak. Goler. Setiap hari. Iya, tapi deh. Kayak bosan gitu loh aku kalau nganggur. Soalnya nggak ada anaknya. Kalau pas lagi di rumah ada anaknya, aku nggak bosan. Ini kan OTW anaknya, boleh. Iya, tapi anaknya jangan dibawa. Harus lain kali kalau kita nginep sini, anaknya juga nginep. Seng. Jangan dibawa pulang. Ininya pakai susu kan, Bun? Pakai dong. Pakai zong. Ini anak cireng. Ini kalau ini kesukaannya Mama Nur sama Arsa. Kalau ini kesukaannya Rian sama Coi. Ini dua. Ini Rapli. Caca. Caca. Sambil nungguin maghrib, Bang. Cobain. Ya udah coba dulu. Lu dulu deh. Sambil nunggu maghrib. Lu dulu deh. Lu kan tadi gak puasa, Pli. Kenapa tiap buka puasa tapi lu nempel? Laper kali lapar main lo, Bang. Hah? Sayang Rapli gak puasa. Rapli. Bohong, Mas. Ini kurma udah siap, semua udah siap. Udah dah. Kita masih nunggu Arsyarnya nih, sayang. Dia masih pesantren kilat. Ya udah kalau gitu kita lanjut ngabuburit kita dengan mabar kalau gitu. Bro, sehat bro. Masya Allah. Hai, cantik banget. Kita lagi pada nginep di sini. Iya, dari kemarin. Aminahnya lagi OTW. Ini udah lama gak gym. Ini tuh jadi tuh. Tapi kan puasa. Ini udah aku udah lama banget gym 2 minggu sekali. Udah gak rutin. Abis umroh kemarin udah gak pernah. Terakhir ketemu kan masih belum segede ini. Emang iya? Iya. Oh iya. Seng, kalau ini rajin, Seng. Seng, ya Allah, kecil banget. Tapi kan dulu gak segini. Oh iya, dulu kurus banget. Iya, ini lu. Tapi terakhir yang kita ketemu bukber yang tahun lalu, ini makin kurus kayaknya deh. Lebih kurus. Soalnya yang sekarang udah jarang nge-gym. Iya, gak ada temennya dia kalau nge-gym jadi gitu. Berapa orang yang ikut anaknya? Ini si bayi gak ikut. Si lucu tuh siapa? Si Zafi, mana dia? Kan seumuran sama Amina kan? Iya, itu mana dia? Dia lagi flu. Oh lagi flu. Baru banget tadi. Seng, si Zafi gak ikut, Seng. Si Zafi. Gak tahu tiba-tiba hari ini meler gitu. Soalnya dia kemarin udah datang sini. Terus di sini gak bisa tidur, rewel. Jadi sama susnya dipulangin. Duduk bro, silakan bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pesantren kilat ya, pesantren kilat. Arsila Arsya Tari Kuban. Tadi kita di pesantren habis nangis, Bun. Pesantren saya. Kenapa nangis? Cerita apa sih, Dek? Pesantren kilatnya ngapain tadi? Pesantren kilatnya ngapain? Ya, Lih. Arsya, saya dulu semuanya. Omnya dulu, omnya. Kamu lupa, kita kan main bola. Adi ganteng. Adi pasti nggak puasa nih. Kamu puasa nggak? Temen main. Puasa. Pasti langsung nangis.
mereka gerombolan lagi. Ih parah, mereka pokoknya bertiga gimana caranya menang mulu nih. Emang bener-bener aja sih, sampe gak mulu bulan marah dia gini. Kalau puasa gimana biar semangat? Puasa gak? Setengah hari. Gimana? Kalau King? Alhamdulillah, kayak gitu. Dari umur 5 tahun dia nangisnya Arsya kenapa? Nangis terharu apa karena? Nangis kejar ininya tuh. Oh, kejar dia tetap. Nangis kejar? Kenapa nangis kejar? Dikejar siapa? Pipi, sini pipi. Sehat. Halo. Ketemu lagi. Halo. Ya tadi kan nangis katanya, kenapa? Nangis, katanya doain orang tua nangis, adek. Oh iya, kenapa nangisnya? Ada yang udah, ini udah mau nangis nih. Nangis lagi, nangis lagi, nangis lagi. Coba nangis ya, please, nangis. Katanya Arsya nangis kejer. Kenapa, Dek? Ada nangis kenapa sih ini, Dek? Ceritain. Setelah hari itu lanjut lagi. Mau 5 tahun. Jadi dia setiap nanti pas udah setengah hari buka, lanjut lagi ya, Bang. Makanya di depan abang. Makanya di depan abang lagi gitu ya. Emang abang tergoda? Enggak sih, normal. Kalau Arsy tergoda gak? Iya. Ya, masa kemarin pas kan yang puasa setengah hari di sana gitu kan disuruh ada snack time kan. Tapi Kak Arsy-nya malah masuk ke tempatnya yang gak boleh kan. Itu semuanya pada makan semua. Arsy bilang, kayaknya enak nih ada kentang. Ada ayam kayaknya. Tapi gak buka kan? Ini berarti hebat. Hebat. Ada yang makan ayam gak enak. Batalin dulu. Berbuka dengan yang manis, bukan yang pedes, Pak. Mati lampu, guys. Walaupun mati lampu, buka tetap jalan, guys, ya. Tetap jalan, ya. Happy birthday. Yang muncul bawa lilin, Mas. Nah, mati lampu, nah. Aduh, anakku. Anakku datang. Coba dimana lampu, Bu? Matinya kayak ngebus gitu ya. Pulsanya habis dari bun tokennya. Ini ngeliat kakak-kakaknya tadi langsung mau main sama kakak-kakaknya. Mau main sama kakak. Dia lagi panik kok mati lampu dia. It's okay. Oh, lampu. Itu apa? Yang mati lampu angkat tangan. Nih join nih sama yang mati lampu juga. Guys, nah. Kakak. Om Arsy, duduk sini, sayang. Ini Om Arsy. Kenapa? Tentangnya kayak kunang-kunang. Aku takut banget. Adek, aku takut. Sit down, please. Ya. Aku takut. Ini aja udah semuanya udah terang loh dari atas. Adik-adik jangan makan gorengan terus, Dek. Biar bisa buka puasa dipegangin lighting, guys, sini. Bunda. Bunda, lihat adik makan cakwe terus, Bunda. Bunda, adik makan cakwe. Kapan lagi, Kak? Ini kan puasa. Ya Allah. Emang boleh balik makan? Aku tuh boleh. Ada yang mau kayak bapak, ini kayak bapak, kayaknya gorengan. Terus Amina makan gorengan ya, Mbak? Apa nyalanya lampunya, takut. Gak mau minum, dia gak mau makan itu, Sus. Gak mau makan lumiar. Maunya makan tahu. Bisa sih. Alhamdulillah. Udah sholat. Ayo sholat dulu. Alhamdulillah, akhirnya hidup juga lampunya, ya Allah. Setelah berapa jam tuh? Setelah saya belum minum selama 5 menit. Udah, yuk. Alhamdulillah, akhirnya hidup lagi.
Mina udah sampai keluar guys, takutnya ketakutan. Tuh kan? Padahal sebenarnya nggak ada masalah, cuma masalah tombol doang. Tombol doang di sini doang. Nggak ada yang tahu. Itu kan biasa. Jangan salim sama Gina, sama Kakek, sama Tabu. Ini nggak pamit sama Karsi. Nggak pamit ke Karsi. Salim. Karsi kan? Salim. Salim. Ih, kalau joget gini. Gina, Mira mau pamit. Pulang. Mau pamit, nah. Mama sini. Iya, pamit. Nah, pamit ya. Iya. Nah, pamit ya. Iya. Gina, I love you. Banyak. Iya. Aku pipis bentar. Pipis, pegang dulu. Aku pipis. Nah. Nen mau kemana? Nen mau kemana? Kalau dia udah datang, cuma dia tuh kalau lagi sakit, deh yang dia kasih. Kasih dia kan dikasih. Ya udah, bye, dadah. Jadi kagetin mami. Bye. Ayo. Bye tete. Bye. Ini dulu, orang-orangnya dulu kita. Oke, baik. Orangnya baik ya? Baik. Siap ya. Bro, thank you, bro. Bentar. Iya. Sayang, bye, sayang. Nanti kan jam 9, jam 10 kan. Jam 10 ke rumah lagi. Ya iya, pulang aman itu. Mainkan dulu. Main bola, Ata. Bye. Nah, nanti tidur sama Bapak. Bapak.